يا Muka surah 4 ayat yang ayat 21 yang tengah-tengah. Muka surah 4 ayat 21. Okey. Kita ulang sekali. Ya ayyuhan nasu a'budu rabbakum alladhi khalaqakum. Cantik, betul, dan bacaan itu yang lebih kemas kalau dari beberapa tempat. Pertama, masa kita sebut ya, ya tak nak bunyi ya tu kurang, kita nak bunyi arah sebut ya. Ya ayyuhan nas, betul kan? Ya ayyuhan nas. Cantik, yang kedua, tengok dekat su'budu. Ingat tak macam mana cara sebut ain yang fasih? Ayat fasih dia tak bunyi putus. Kita tak baca nasok wudu sok. Kita tarik ke hidup sok wudu. Kita tak nak ayat tu bunyi dia putus. Dia ada hidup sedikit. Kita tarik ya. Ya ayyuhan nasu wudu rabbakum alladhi khalaqakum. Kita tarik. Cantik. Okay, sebenarnya masa kita sebut Rabbakumul Ladzi, Rabbah kita tak nak terpengaruh dengan ketebalan huruf Ra. Jadi tak nak macam Rabbah, Rabbakumul Ladzi, Rabbah. Kita nak Rabbah. Apa kita nak punya Arab? Tak nak punya Rabbah. Nak Rabbah. Sekali ya. Rabbakumul Ladzi khalaqakum. Cuma terakhir. Betul, cantik. Seterusnya tengok dekat khawal dan pokok. Okey, dekat sini ada perubahan. Tebal, nipis, tebal. Khaw, tebal, khaw. Lam, tebal, la. Khaw, khaw, la, omum. Cuba tak? Cantik. Jadi, tapi ingat, masa kita sebut huruf khaw dengan huruf kof, kita tak nak muncung. Contohnya, tak nak bunyi khaw, la, omum. Ada yang muncung. Khaw itu biasa. Tak muncung, tak senyum. Jadi, tegur. Khaw, la, omum. Masa sebut kum baru macam kum. Tak nak bunyi kum, kum. Kita nak kum. Khona kum. Ya betul, cantik lah. Okay. Kita ulang sekali. Ya ayyuhan nasu a'budu rabbakum alladhi khalaqakum. Terus walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Cantik. Terus sekali walladzina min qablikum لَعَلَّهُمْ تَتَّقُونَ. Jadi betul dan akhirnya lebih kemas masa kita sebut min qablikum. Cuba tengok dekat kasutur nun mati bertemu dengan waqaf. Siapa tahu demum kat situ, demum kategori, demum tebal atau demum nipis. Tebal ke nipis? Jawapannya demo ni tebal lah. Okay. Kat sini betul jawapannya adalah demo tebal. Dan siapa ingat ada berapa huruf yang kena demo tebal? Ada 4 atau 6? 4 ke 6? Jawapannya semestinya ada 5 eh?
Ada 5 huruf yang kena dimuktabar. Sama ingat apa huruf dia? Baju dako. Oh, itu huruf kol-kola. Bukan? Jadi 5 huruf ini adalah sot, to, to, go, kof. Sekali saya ulang. Sot, to, to, go, kof. Dekat sini bila jumpa huruf kof dengan dengar biasa punya macam ni. Dengar nipis. Tak cantik. Kita nak dengar huruf kof. Bayangkan nak sebut huruf kof. Qabalikum. Cuba try. Betul. Yang kedua, tempatkan huruf mata. Qabalikum. Bahkan kat sini kita tak perlu sebut kok. Ingat tak macam mana bunyi kol-kolah lembut urba? Tak perlu sebut kok. Kita sebut kok. Dengan ikut saya, kita juga suruh option. Tadi sebut kok. Be. Be tu gigi rapat. Be. Lepas tu li. Qabali. Qabali kum. Jangan sebut kok. Jangan sebut kok. Dan jangan sebut be. Sebut kok dengan be saja. Qabalikum. Betul, itu kuala-kuala yang nyebut. Kita ulang sekali. Wallazina minqabalikum la'allakum tattaqun. Ya, betul, cantiklah. Dah kita pergi kemas. Masa kita sebutkan takut. Tak yang kedua tu, tak yang kedua kita tak nak terpengaruh dengan kof. Tak nak punya tak, takut, takut. Kita nak tak, tak. Dua-dua tak tu bagi dia betul-betul. La'allakum tattaqun. Ya, betul, cantik. Alhamdulillah. Kita terus. Alladhi ja'ala lakumul الأرض فراشا والسماء بناء Mesti bunyi hidup. Allah.
Tadi buat yang cantik, ya. Saya tanya kita bersambung. Wassama'a bina'a. Cantik. Oke, sekarang tengok ikat bina'a. Saya nak tanya, A yang terakhir tu, A punya A tu, panjangnya berapa harakat? Satu atau dua? Yang bunyi A yang terakhir tu. Satu harakat ke dua harakat? Dua. Satu ke dua? Satu dua ni? Jawapannya adalah satu. Tambah satu. Okay. Kat sini dua harakat. Nama dia apa? Mat Iwan. Jadi kena dua. Jadi selepas kita sebut bina tu empat harakat, tambah bina. Okay, akhir harakat kita terus. Wa anzala minas sama'i ma'an. Cantik. Kita ulang sekali. Okay, masa sebut minas sama' bunyi ma' dengan ma'ah. Tak nak bunyi sama' bunyi Arab. Sama'. Tapi kan jangan sampai terlebih Arab. Nanti jadi semi. Tak nak, tu dah terlebih. Kita nak cukup-cukup saja. Boleh ya? Kita terus sekali. Wa anzala minas sama'i ma'a. Cantik. Okay, sekarang tengok ke wa anzala. Nun mati bertemu dengan huruf zai. Ingat tak macam mana cara dengung huruf zai? Cara pertama kita kena check dulu makhraj huruf zai ni dekat mana. Try sebut az. Lama-lama az. Cuba kita feeling. Masa kita sebut az tadi tu, ujung lidah kita dekat mana? Dekat atas ke dekat tengah? Az. Cuba feeling. Masa kita sebut az tadi tu, ujung lidah kita dekat mana? Dekat atas ke tengah? Atas ke tengah? Atas, tengah. Okey, siapa boleh sebut az tadi tu, hujung lidah dekat atas, saya bagi RM10 raya hadiah. Siapa boleh sebut az, hujung lidah dekat atas, dekat atas. Dekat belakang gigi atas. Siapa boleh buat, saya bagi RM10. Boleh tak? Jawapan tak boleh. Sebab huruf zai, makhraj dia hujung lidah dekat belakang gigi bawah. Az. Tadi bawa ke atas ya? Tak jadi ya? Dia akan jadi melam dan sebagainya. Okey. Sekarang kita dah tahu makhraj huruf zai ujung lidah letak belakang gigi bawah. Sekarang ni masa kita sebut wa'an. Masa kita sebut an tu, kita letak lidah kita posisi dekat belakang gigi bawah. Nanti kita akan dengar dengung huruf zai yang macam kita dah. Wa'an zana. Cuba kita dah. Betul. Ini dengung huruf zai. Kalau kita tak letakkan situ, nanti akan jadi demo biasa. Wa'aw, wa'aw. Kita tak tahu itu demo apa. Kita nak demo tipis huruf Z. Wa'anzala. Cuba try. Betul, tadi demo huruf Z yang cantik. Okey. Kita ulang sekali. Wa'anzala minas sama. Kedua kena hidup, tak boleh bunyi putus. Contoh kan, kurang tepat kalau saya baca fa'ah
Oh, jalan minyak. Suara kita tak nak bunyi putus. Macam mana kita nak bagi alif lam yang tak bunyi putus masuk sikit-sikit lembut. Fa akhraja bih. Betul tak? Jadi kita nak masa kita sebut ah tu ada bunyi berdengkur sikit ya. Tak bunyi putus, dia bunyi sambung. Fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Betul tak? Tengok kat fala taj'alu. Kat sini pun sama huruf cim ni huruf makwala. Cara nak sebut, kita tak boleh sebut taj. Kita sebut ta saja. Ta. Ingat tak saya nak sebut? Tiga huruf makwala kalau kita bunyikan, gigi kena rapat. Itu iaitu huruf ba, jim dengan dal. Jangan sebut. Jangan sebut bos, mesti be, je. Dekat sini huruf jim, kita sebut je. Gigi rapat, je. Jadi slow motionnya, fala taj'alu. Cuba try. Cuba eh, jangan sebut taj. Ta saya sebut taj'alu. Cantik, yang kedua. Tematkan andada. Nun mati bertemu dengan huruf dal. Nun mati bertemu dengan huruf dal. Okay, pertama kita check dulu. Macam mana, okay, kita dah sebut andada. Kita dah sebut an. Okay, saya nak ajar aja semua feeling. Maksudnya kita sebut an tadi tu, ni dia huruf dal. Maksudnya kita sebut an tadi tu, hujung lidah kita dekat mana? An, ke fokus hujung lidah. Maksudnya kita sebut an tadi, hujung lidah kita dekat mana? Dekat langit-langit ke belakang gigi? Belakang gigi ada kan? Okay, betul. Asal makhraj huruf dal, hujung lidah memang dekat makhraj, dekat belakang gigi atas tu. Dan an memang ke belakang gigi atas sama macam huruf ta. Tetapi untuk ikhfa hakiki, tengok lidah tak boleh letak dekat belakang gigi atas atau dalam langit. Kenapa? Sebab nanti akan bunyi dengung huruf nun yang jelas. Sedangkan ikhfa hakiki mesti bunyi sama-sama. Contoh, tadi sebut antun, lidah dekat belakang gigi. Dengar bunyi nun jelas tak? Jelas. An, apa tak? An, tak cantik. Sebab tu orang nak beritahu untuk dengung tigur, dengung huruf ta dan dengan ta, lidah kita letak tengah-tengah. Jangan bagi kena apa. Contohnya Al-da-da. Cuba try. Ini baru cantik dengung huruf dal. Kalau lidah kita letak kat belakang ni ke atas juga, nanti akan dengar bunyi bunyi yang jelas. Tak boleh ya? Kat sini terkecuali, tiga huruf terkecuali ta dan dengan ta, letak tengah-tengah. Al-da-da. Sama dengan wa'an tu, pertama sama. Jangan sebuah, jangan sebuah lidah jangan letak belakang ni. Cara yang sama, lidah letak tengah-tengah. Wa'an tu. Betul, baru dengung huruf ta kita cantik. Okey, itulah sekali. Fala taj'alu lillahi andadam wa'an. Okay, sekarang kita latihan mendengar. Cuba dengar, saya baca ni ada salah ataupun tak ada. Jadi ya, cuba dengar saya baca ni ada salah tak, fokus lah. Saya baca fana taj'alu lillahi andadam wa antum ta'lamun. Ada salah ke tak ada? Ke macam tak ada? Okay, saya ulang sekali lagi ya. Sini saya ulang last. Minta saya ulang sekali lagi suara sikit ya. Ya. Itulah sekali. Fala taj'alu lillahi andadam wa antum.
تعلمون. Ada salah ke tak ada? Dekat mana? Dekat mana? Salah ada satu dekat daun tadi. Kenapa daun tadi salah? Sebab saya buat tak lama. Okay. Betul, ini dalam hukum dia idgham ma'runa. Idgham ma'runa ni ramai orang salah faham. Bila dia sebut daun tu dah cukup tengok. Betul? Belum, itu tadi saya baru idgham. Apa maksud idgham? Masukkan. Tadi saya dah masukkan rudal ke dalam huruf dia bunyi daun. Kan nama dia idgham ma'runa, masuk serta tengok. Tadi saya baru buat satu, saya baru buat idgham. Tapi tak demo lagi. Yang namanya demo kena lama. Kena yang betul macam ni. Anta daun. Nampak tak? Bagi lama. Yang tadi yang mula-mula saya baca salah tu. Anta daun wa antum. Nampak tak? Daun tu tak lama. Yang betul mesti lama. Contohnya. Anta daun wa antum ta'lamun. Boleh ya? Dia sambung ya. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina. Cantik betul dah kita masa kita sebut ala abdina, kat sini pun sama. Tak boleh sebut ala ab, tak boleh sebut ab. Sebut ab, dia buat ab, abdina. Cuba try. Jangan sebut ab, a saja. Slow motion. Abdina, abdina. Okay, sekali ya, kita ulang. Wa in kuntum fi raibin مما نزلنا على عبدنا. بدل كلمة قال تلي شنت الحمد. كترس فاتوا بسورة من مثلي. Cantik dah kita bingung masa sebut fa tu. Fa tak nak bunyi fa, fa. Nak bunyi fa ni lebih fair. Fa tu tak nak bunyi fa, bunyi fair. Sekali fa tu bi suratin min misli. Cantik, sekarang latihan mendengar. Cuba lah. Saya baca ni ada salah ke tak ada? Saya baca فأتوا بسورة من مثلي. Ada salah ke tak ada? Salah dekat mana? Dekat fa. Salah dari segi apa? Betul, salah dekat fa tu. Salah sebab apa? Sebab tadi saya dengar, tadi saya buat suara sambung. Jadi saya baca macam ni. فأتوا فأتوا. Hamzah tak boleh baca dengan macam ni. Hamzah kalau mati, suara kena putus betul-betul. Jadi kena baca macam ni. Yang betul macam ni. Fa tu. Apa tak? Kena ada stop je. Fa tu. Kalau saya baca fa tu, salah. Dia bukan macam huruf ain tadi. Dia kena putus betul-betul. Sebab ada sifat syiddah. Kita ulang sekali. Fa tu bi suratin min mithli. Cantik, terus. وَدَعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ. Cantik. Itu nak sekali. وَدَعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ Yeah.
cantik betul dan akan lebih kemas kalau dia berubah berapa tempat pertama. Masa kita sebut wada'u, tak boleh sebut wa. Macam mana cara bunyi korang malam? Tak boleh sebut wa. Wa sahaja dengan slow motion. Wada'u. Dia tu kira apa? Wada'u. Dan jangan terlajar dengan wada'u. Sebut seketul-seketul. Wada'u. Betul. Yang kedua, masa kita sebut syuhada. Okay, ha dekat sini bunyi dia memang macam besar. Tapi dia tak tepat. Jadi jangan sebut syuhada, syuha. Terus sebut ha, kita senyum. Ha. Syuhada. Cantik lah kata. Betul lah sekali. Wada'u syuhada. Okay, maksud ganti kat dunillah. Kurang cantik kalau kita sekadar dunillah. Kurang cantik, kenapa? Sebab huruf ha dekat Allah tu kita tak matikan dengan cantik. Ha kalau mati ada sifat hamas. Hamas dia kuat, jadi kita lama. Yang betul macam ni. Min dunillah. Cuba try. Ya betul. Anik ha tu nak mati dan lamakan sedikit. Boleh? Okay, terus. إن كنتم صادقين شاستيك كده تعبيها ترسيك وتسكي تعالي وتسكي فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار dia kena putus. U'iddat lil kafirin. Alhamdulillah, syukur alhamdulillah. Majlis ini adalah di bawah nasihat Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منهما نسينا وعلمنا منهما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Thank you.